Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membuat alat pendeteksi kebocoran gas dan asap sederhana tanpa Arduino. Jadi menggunakan sensor gas MQ2. Sensor MQ2 ini harganya hanya 15.000 saja teman-teman. Sangat murah sekali. Sebelum kita lanjut, saya mau menginformasikan kalau WFH20 sekarang sudah ada online shop di Shopee. Buat teman-teman yang butuh komponen elektronika, modul, ataupun sensor-sensor untuk microcontroller, silahkan kunjungi WFH20 official store di Shopee. Dapatkan harga termurah di WFH20 Shopee Store. Jangan lupa gunakan voucher gratis ongkirnya dan follow juga kami di Shopee. Sensor MQ2 ini bekerja di tegangan 5 volt DC, bisa mengukur dan mendeteksi kandungan gas hidrokarbon yang mudah terbakar seperti gas LPG, alkohol, propana, hidrogen, metana, dan juga bisa mendeteksi asap. Sensor gas MQ2 ini mengandung bahan sensitif timah oksida atau SNO2, yang dalam udara bersih atau dalam udara normal memiliki konduktivitas yang rendah. Ketika lingkungan sekitar mengandung gas yang mudah terbakar, konduktivitas sensor akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas yang mudah terbakar dalam udara. Dengan rangkaian sederhana, alat ini sudah bisa mendeteksi terjadinya perubahan konduktivitas akibat konsentrasi gas di udara. Pada awal dihidupkan, perlu waktu sekitar 20 detik untuk pemanasan, jadi jangan kaget bila sensor ini akan terasa sedikit panas. Ini normal karena pemanasan kawat di dalam internal sensornya. Terdapat 2 LED sebagai indikator power dan indikator output di modul sensor MQ2 ini. Kemudian ada 4 pin, yaitu pin VCC, ground, DO atau digital output, dan AO atau analog output. Output yang kita gunakan adalah dari pin DO. Modul sensor ini menggunakan IC LM393 dan sebuah trimpot untuk mengatur sensitivitas dari pin digital. Jadi teman-teman, yang bisa disesuaikan dengan trimpot ini bukan sensitivitas sensornya, tapi pin digitalnya. Jadi kita bisa mengatur berapa panjang atau berapa lama output pin digital ini akan aktif. Saya menggunakan buzzer aktif intermittent atau yang bunyinya putus-putus. Ini adalah output yang berfungsi sebagai alarm ketika sensor mendeteksi kebocoran gas dan asap. Kemudian saya menambahkan saklar sensor sentuh TTP223. Dengan konfigurasi titik A dan B terhubung. Ini berfungsi untuk mematikan suara buzzer ketika DO aktif. Jadi tujuannya, ketika kita sudah standby di area kebocoran, namun agar tidak terjadi kepanikan, maka suara buzzer atau suara alarmnya bisa dimatikan menggunakan saklar sensor sentuh ini. Tapi tidak harus pakai saklar ini saja, teman-teman bisa menggunakan saklar yang lain, atau bila tidak ingin menggunakan saklar, juga tidak masalah. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cara kerja saklar sentuh ini, silahkan nonton video saya sebelumnya. Bisa cek di deskripsi atau dari kartu di kanan atas ini. Kemudian dot PCB atau PCB yang sudah ada lubang-lubangnya seperti ini. Dan pin header female 4 kaki. Sekarang kita lanjut merangkai komponen-komponennya, seperti gambar rangkaian berikut ini. Pertama, kita solder dulu pin headernya. Pin header berfungsi sebagai dudukan atau soket sensor MQ2. Jadi, sensor tidak perlu kita solder, sehingga apabila sensor ini rusak, kita bisa dengan mudah menggantinya. Kemudian, saya menambah kabel USB. Ini berfungsi sebagai input powernya. Jadi, nanti kita bisa hubungkan langsung ke adapter HP atau power bank. Kabel positif terhubung ke kaki VCC, dan negatif terhubung ke GND atau ground pada sensor MQ2. Saklar sentuh TTP223 yang sudah dipasang pin header disolder ke PCB.
pasang kabel buzzer ke PCB dengan positif buzzer terhubung ke kaki output TTP223 dan negatif terhubung ke kaki GND TTP223. Kemudian, tambahkan dua kabel untuk jumper dari input power 5 volt ke kaki VCC TTP223 dan jumper dari kaki DO sensor MQ2 ke kaki GND TTP223. Saya menggunakan power bank sebagai power inputnya. Ini opsional. Jadi, tanpa power bank pun, alat ini juga bisa langsung dihubungkan ke adapter HP atau handphone 5 volt. Kemudian atur posisinya, menyesuaikan saja, gak harus mirip seperti yang saya buat, silakan teman-teman kembangkan sendiri. Saatnya kita menguji alat ini. Pertama, saya menggunakan korek api gas. Kandungan gas yang terdapat pada korek api gas ini adalah cairan hidrokarbon seperti nafta dan butana. Kemudian kita coba untuk mendeteksi asap. Yang terakhir, kita coba alat ini untuk mendeteksi gas LPG. Seperti yang saya katakan tadi, alat ini juga bisa langsung terhubung ke adaptor 5 volt tanpa menggunakan power bank. Nah, kesimpulannya, alat pendeteksi kebocoran gas dan asap ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dengan rangkaian sederhana dan biaya yang sangat murah, kita sudah bisa membuat sebuah alat pendeteksi kebocoran gas dan asap. Dari ketiga objek yang kita uji, sensor ini sangat baik dalam mendeteksi gas dan asap. Jadi, ini bisa menjadi salah satu opsi sebagai pengaman di rumah kita, terutama untuk deteksi awal kebocoran gas LPG. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.